Kami sekarang lagi nongkrong di sini, tempat yang kosong. Kami juga memang tadi sudah habis makan ya. Kami makan di luar juga sih, nggak makan di sini. Makan dalam rangka merayakan liburnya anak-anak. Kami makan di luar karena harganya lebih terjangkau. Kemudian kami datang ke sini untuk mereview. Bisa dilihat mereka lagi sini, kebetulan di sini lagi kosong. Ini tempat yang masih kosong. Akhirnya kami semua nongkrong di sini. Ini lebih netral ya, karena kita pesanan berikutnya makan malam. Kita sudah makan di luar. Kami sudah makan di luar karena harganya lebih terjangkau dibanding di dalam. Karena untuk keluarga sebanyak ini saya bawa keluarga sebanyak 10 orang. Oke lah Tuhan, malam ini saya mau review sebuah tempat makan di Kota Matsuri, tempatnya di Pantai Ina Marina yang dulunya paling ramai. Sekarang kita mau coba cek di malam minggu sekarang apakah masih ramai atau tidak. Oke, ikuti saya di video berikut. Hey guys, kita lihat seperti apa ya. Biasanya ini ramai sekali ya. Sekarang banyak sunyi. Masih sepi. Jadi inilah kondisinya saat ini. Kondisinya sudah sangat sunyi, mungkin karena mahal ya. Coba bayangin, oh, sepi semua. Sangat hiburan tapi sepi. Oh. Biasanya di sini kalau malam minggu dulu ramai sekali ya kalau malam minggu. Ini ada penambahan yang stand yang baru ya. Yang dulu pernah saya review. Dulu itu belum ada yang ini ya. Dulu tempat ini itu dipakai untuk mancing, permainan mancing anak-anak itu ya. Ya, karena tambahan sebelah sini tapi kayaknya belum dimanfaatkan. Sudah ada ya. Ini masih baru ya. Belum dimanfaatkan kayaknya. Sepertinya masih baru ya. Sunyi sekali. Juga ini masih baru. Memang sudah ada tempat duduknya ini. Tempat duduknya sudah ada. Sampai yang paling terakhir ini ada penjaganya, ini penjaganya gemuk sekali ya. Ini lampu-lampunya sudah rusak ya. Waduh, ya mungkin di laut ini dulu ada lampu sini, lampu-lampunya dulu semuanya sampai di sana ya, lampu-lampu ini pelabuhan Ina Marina di bawah sana. Terus ini karena mungkin di taruh di pinggir laut, kondisinya sudah rusak lampunya. Mudah-mudahan yang ini ya, yang ini tidak. Oh ini kuat juga nih, kuat rusak. Kita lihat saja nanti. Ini juga kerusakannya dia keropos, lampunya keropos seperti ini. Bisa dilihat karena di pinggir laut ya, harus mungkin yang berbahan aluminium ya. Kalau berbahan aluminium bisa lihat seperti ini. Ini
kita lihat sebelah sana itu ada pelabuhan feri yang dulu juga pernah saya review. Nah, ya, ini lagi kondisinya meti. Laut lagi surut ya. Oke, kita lihat. Oh, jadi kondisinya seperti ini nih, ya, Ina Marina yang tempat makan itu ya. Sini boleh. Ina Marina tidak seperti yang dulu kita bayangkan ya. Kalau dulu itu ramai sekali, banyak penduduk. Sekarang ya sunyi seperti ini. Ya, teman-teman, kita juga kurang paham apakah ini pengaruh dari harga makanan di sini yang mahal, ya, ataukah ada pengaruh yang lain. Tapi yang jelas Ina Marina tak seperti dulu ya. Ina Marina sekarang sudah paling sunyi sekali, tidak seperti dulu. Kalau dulu Ina Marina apalagi malam minggu seperti ini, wow, sangat ramai sekali. Sekarang mau duduk aja kita, kalau mau makan di sini dulu mau duduk saja, tidak ada tempat duduk. Tempat santai pun tak cukup kalau dulu. Sekarang lihat sunyi sekali. Dan saya rasa makanan di sini mungkin terlalu mahal ya. Mungkin pajaknya juga mahal. Yang tadinya menjadi tempat hiburan keluarga berubah menjadi apa ya? Orang takut untuk datang ke sini, mahal. Dan akhirnya banyak orang nongkrongnya di luar. Di pinggir Ina Marina di luar ada warung-warung di luar yang lebih sebenarnya jualan di luar itu dengan di dalam ini sama aja sebenarnya. Jadi lihat di luar sana, tapi di sana itu lebih ramai. Karena lebih peminatnya lebih ramai sekali. Sampai ke sebelah sana semua ada di apa namanya makanan di situ dengan di dalam ini sama aja sebenarnya. Mungkin tapi di sana mungkin harganya lebih terjangkau ya. Tapi kalau di sini mungkin harganya mahal ya. Akhirnya peminat-peminat makanan di sini jadi berkurang. Oke, sekarang kami lagi nah, jadi seperti itu ya. Jadi. Kami sekarang lagi nongkrong di sini tempat yang kosong. Kami juga memang tadi sudah habis makan ya. Kami makan di luar juga sih, enggak makan di sini. Makan dalam rangka merayakan liburnya anak-anak, kami makan di luar karena harganya lebih terjangkau. Kemudian kami datang ke sini untuk mereview. Bisa dilihat mereka lagi ini kebetulan di sini lagi kosong. Ini tempat yang masih kosong. Akhirnya kami semua nongkrong di sini. Ini lebih netral ya, karena kita pesanan berikutnya makan malam. Kita sudah makan di luar. Kami sudah makan di luar karena harganya lebih terjangkau dibanding di dalam. Karena untuk keluarga, sebanyak ini saya bawa keluarga, sebanyak 10 orang, ya tak cukup lah kalau di dalam. Jadi tempat ini yang dulunya menjadi tempat keluarga, tempat makan keluarga, sekarang ya begini kondisinya. Karena mungkin harga yang terlalu mahal. Tapi kami datang untuk rekreasi di sini. Oke? Ya, teman-teman sebelum kita lihat yang lucu ini yang unik ini tempat duduknya. Berat tapi ya, berat. Tempat duduknya ini sebenarnya ini jadi kursi ya. Unik ini yang unik ini. Ini kalau dilipat jadi seperti ini. Jadi kursi standar. Seperti ini ya. Seperti ini. Tapi kalau dibuka, ini kalau ditarik ini, kalau ditarik seperti ini, tarik berubah jadi seperti meja itu ya. Jadi meja-meja ini sebenarnya dia bentuknya seperti ini.
Seperti ini kira-kira ya modelnya. Jadi unik ini sesuatu yang unik yang baru di Dulang Patita Ida Marina yang sudah sunyi ini ya. Sepi. Ya. Sangat sepi. Jadi seperti ini. Sekarang pukul 9.30 ya malam. Mulai ramai. Tapi tak seramai biasanya ya. Tetap tak seramai sunyi. Ini yang paling apa ya? Yang paling top saat ini nih. Terus selesai itu jadi putih balik. Oke, jadi ternyata tadi sore terlalu kesorean kita ya. Terlalu duluan, agak duluan. Sekarang udah rame. Mulai rame, tapi di luar juga rame, di luar lebih rame lagi. Jadi di luar lebih rame lagi, luar-luar itu full. Oke guys, kira itu saja, kita mau balik. Kita sekarang di tempat parkir. Oke, teman-teman semua, Latu Hamai di mana saya berada. Mungkin video saya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Oke.